Jumpa lagi di Aviary Merah Putih. Kali ini akan direview perkembangan sepasang burung kepodang emas. Kepodang emas ini saya dapatkan dari Om Yokan dengan kondisi yang kurang baik karena hasil tangkapan liar dengan jaring, sehingga banyak bulu-bulunya yang rusak atau patah. Juga terdapat beberapa luka bekas jeratan jaring. Karena sudah terbiasa di alam liar, sehingga saat ini sangat takut dengan orang. Setelah 3 bulan di aviary merah putih, berangsur-angsur membaik dan mulai rajin belajar berkicau. Di samping hal tersebut, bulu-bulu juga sudah mulai rapi dan sudah mulai terlihat bagus, serta tidak begitu takut dengan orang. Terlihat dari bulu-bulunya yang sudah mulus, warna kuning dan hitamnya sudah jelas sekali. Salah satu kebiasaan burung podang emas yaitu rasa ingin tahunya cukup besar, atau terkadang bisa dikatakan cukup nakal, yaitu burung-burung lain yang sedang membuat sarang sering ditarik-tarik atau diganggu pada waktu membuat sarang. Namun itu tidak berlangsung lama, hanya 1-2 hari, setelah itu biasa lagi. Dalam pertumbuhan kepodang emas terdapat 3 tahapan atau 3 pengelompokan, yaitu pada waktu kepodang masih muda, bulu berwarna gelap dan disebut kepodang padu. Bila bulu warna gelap tersebut sudah rontok dan berganti warna kekuningan, maka disebut kepodang kapur. Kurang lebih 1,5 tahun, warna keemasan pada kepodang emas akan timbul, sehingga disebut kepodang emas. Burung kepodang emas ini juga menjadi simbol dan juga menjadi mitos. Sebagai simbol, dipercayai masyarakat Jawa sebagai lambang keselarasan, kekompakan, dan budi pekerti. Warna bulu yang kuning keemasan selaras dengan simbol kejayaan dan kemakmuran. Burung kepodang emas dibuat sebagai maskot Provinsi Jawa Tengah. Di Jawa, burung kepodang emas juga masih mempunyai mitos, yaitu pada waktu ibu hamil, karena burung kepodang emas memiliki bulu yang sangat indah, rapi, dan rajin membersihkan diri, muncul mitos apabila ibu hamil makan daging burung ini akan melahirkan anak yang cantik atau tampan. Ritual tersebut di Jawa dinamakan selamatan 7 bulanan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Aviary Merah Putih. Tayangan selanjutnya, kami akan review perkembangan burung-burung dan kandang aviary. Perlu dukungan teman-teman semua agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Salam satu hobi.